ada seorang viewer ada request lah, tanya aku cara-cara macam mana nak cuci head kat radio. Okay, sebab-sebab yang itu aku tak nak cuci, aku tak nak tunjuk betul-betul bukan apa pasal radio yang hari tu, radio Panasonic tu, dia terlalu sempit, susah nak tunjuk. Jadi kali ni aku baru ambil balik radio aku yang ni. Ni sebenarnya radio daripada China lah. Tapi kalau korang perasan, design dia memang old school lah, and macam radio zaman dulu kan. Jadi radio ni dia double deck. Double deck ni untuk generasi baru yang tak tahu apa tu pasal radio kaset ni, double deck ni maksudnya boleh rakam lah. Nampak ada rekod dekat situ. Okay, jadi tanpa buang masa, sebab itu dah janji, jadi kali ni aku nak tunjuklah cara-cara macam mana nak cuci head dan dalam player cassette. Aku buka torchlight supaya korang boleh nampak. So, tadi kita dah ambil sikit kan, celup. Right. Okay, jadi nampak tak benda ni? Ni head dia yang penting kita nak kena cuci. Ni yang paling penting sekali lah. Okay, kenapa kena selalu cuci? Kenapa? Sebab benda ni kalau tak dicuci, dia akan buatkan apa ni lah, keset korang punya tali tu berkarat. Dan kadang-kadang pasang keset lama punca juga tu. Nampak? Kotor gila punya. Lepas tu sekarang kat tempat ni, ni dia punya roll dia ni kan, ni pun penting kan untuk dicuci, nampak tak? Dia karat juga tu. Sini pun ada kat karat, jadi kena cuci juga. Tak cukup, kena tambah lagi. Ni ikutkan itu, sebenarnya aku punya alkohol dah habis dah ni. Aku beli baru. Beli. Aku pakai perfume je. Okay, senang cakap ni adalah tumpuan-tumpuan penting lah yang nak dicuci. Tadi head tu, lepas tu dia punya roll ni dengan benda ni, batang besi ni. Jadi bila dah cuci ni, barulah kita punya tali keset nanti tak berkarat. Jadi kira, jadi kalau tak berkarat maksudnya play pun sound sedap lah. Itu je. So okay, nampak lah kotor macam ni sekali. Jadi macam aku cakap tadi, 3 poin penting tu je lah. Sini, sini dengan sini, 3 tu je yang penting. Alright, kita tengok macam ni result dia. Test kat kaset kumpulan Teja album kedua, memang best lah tu. Hanya percintaan kita bagaikan legenda, macam sound boom eh. Tapi salah.